teman-teman, selamat datang di channel aku. Jangan lupa untuk klik subscribe ya, dan nyalakan tombol loncengnya. Hari ini aku akan review masker viral, yaitu masker Lea Grolia Peel Off dan juga aku beli 3 varian, yaitu Rose Petal, Ice Sorbet, dan juga Silver. Dan ini adalah wajah aku sebelum menggunakan maskernya. Pastikan wajah bersih ya, jadi cuci wajah terlebih dahulu atau bersihkan dengan oh ya teman-teman, aku gak disponsori apapun untuk bikin video ini, jadi jangan lupa untuk subscribe ya untuk dukung channel aku. Dan warningnya, separuh video ini diganggu sama kucing. So teman-teman, yang pertama aku akan coba adalah masker Lea Grolia yang rose petal. Jadi masker ini tuh diklaim mengandung rose petal ataupun kelopak bunga mawar yang bisa mencerahkan wajah dan melembabkan wajah. Untuk caranya, tuangkan bubuk masker ke dalam mangkok bersih, kemudian masukkan rose water. Karena aku nggak punya rose water, aku masukinnya air biasa. Dan ternyata kebanyakan guys, airnya jadi encer gitu. So, untuk percobaan pertama itu keenceran. Tapi tenang aja, untuk satu bungkus ini bisa untuk 2 kali pemakaian ya teman-teman. Jadi masker ini tuh teksturnya gel, jelly gitu. Kalau misalkan udah kering akan membentuk gel persis seperti agar-agar ataupun nah ini dia percobaan kedua, aku pakai airnya sedikit aja jadi agak tebel gitu, tempel di kulitnya. Untuk hasilnya sendiri ketika di peel off itu gak sakit sama sekali, rasanya tuh dingin, bikin kalem karena aromanya tuh sekarang aku mau nyoba yang wash off mask dari Lea Grolia yang varian ice sorbet yang warna biru. Ini tuh travel pack, jadi ukurannya tuh kecil sekali untuk satu kali pakai. Nah untuk ini teksturnya persis banget,
Baby powder, aku nggak ngerti ini tuh asli ataupun palsu karena wanginya, teksturnya itu persis bedak bayi. Dan setelah dicampur dengan air pun sama aja kayak bedak bayi yang dicampur sama air gitu loh. Aku udah ketika dipakai itu memang ada sensasi dinginnya ya temen-temen, tapi hasilnya ya sama aja kayak bedak bayi yang dicampur sama air. Pemakaian maskernya ditunggu 10-15 menit sampai mengering, lalu dibilas dengan air bersih ya teman-teman. Setelah ini aku akan coba juga untuk Lea Gloria yang peel off masker warna ya. Ini dia, aku akan coba masker peel off yang warna silver. Aku penasaran banget karena aku kira itu warnanya tuh silver gitu di wajah, ternyata warnanya tetap bening tapi ada glitter-glitternya gitu. Untuk aroma yang silver ini kayak bubur bayi gitu, teksturnya juga sama bubur bayi, tapi kalau udah mengering hasilnya sama kayak yang rose petal, warnanya bening dan juga kayak jelly-jelly gitu. Fungsi yang silver adalah melembabkan kulit wajah dan ini nggak sakit dan juga nggak kering sama sekali. So klaimnya memang betul untuk melembabkan kulit wajah, tapi ini nggak mencerahkan ya, beda sama yang rose petal tadi. So teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk mencoba masker Lea Gloria ini? Kalau aku lebih suka yang peel off mask karena ini teksturnya jelly. Jadi jellynya itu beda sama tekstur peel off mask. So, segitu aja teman-teman video dari aku. Semoga teman-teman suka dan bertambah informasinya. Aku beli semua barang-barangnya di Shopee ya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Tulis di kolom komen, apakah teman-teman udah pernah mencoba masker ini atau belum?
Mohon maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman. See you on the next video.